Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue, Michelle Amanda. Gue lagi sambil makan coklat. Gue sekarang lagi ada di Brussels, Belgium. Okay, finally, Evil I'm in Love. Kayak judul film, ya kan? Sekarang di belakang aku udah ada Evil Power. Nah, pasti Michelle tau dong, ini icon dari Paris. Ini kita udah ada di benar-benar pusatnya Paris. Nah, buat kalian nih yang mau dilamar, apa aku aja kali ya? Aduh, mimpinya aku sih. Terus ini jangan sendirian ya. Bener gak sih kameramen aku juga? Pelajaran bahwa aku baru aja kehilangan tas aku yang LV di hotel aku sendiri. Jadi kalian harus tahu bahwa Paris ini memang tingkat kriminalnya luar biasa sekali ya, tinggi sekali. Copetnya tuh bener-bener cepet banget. Jadi aku tuh cuma tinggalin tas aku doang nih, my Michelle, sebentar di depannya front office hotel. Ya kan, karena aku lagi mau nyari temen aku. Hanya selang satu menit gone. Dan itu CCTV-nya ada, nanti aku bakal tayangin ke kalian di YouTube channel aku, supaya kalian tuh yang ke Europe, terutama ke Paris, itu bisa lebih take care of barang-barang kalian sendiri. Pelajaran buat aku supaya aku lebih hati-hati selama 8 hari ke depan, karena aku masih ada 8 hari lagi di Paris. Oke, okay? Udah aku ikhlasin. Untungnya karena aku lagi mengganti tasnya, paspor, duit cash, kartu ATM, semuanya gitu tuh ada di sini semua, ya kan? Ada di sini, aku pindahin AirPod, handphone 2. Untungnya nggak ada apa-apa, tapi dompet sama tas aku aja, gitu sih. Ini hari kedua aku di Paris, masih ada 8 hari lagi. Doain aku semoga tidak ada yang kehilangan lagi ya guys. Oke, okay, stay tune, ikutin aku terus. Oke, okay, my Michelle, ini hari kedua gue di Paris. Sekarang di belakang gue ini ada Arc de Triomphe. Ini merupakan salah satu ikoniknya dari Paris. Ya, kalau tadi kita sedikit udah openingnya dengan cerita yang berita-berita yang gak baik, sekarang gue mau kasih kalian berita baik bahwa seseru ini di Paris. Cuman kalian harus tetap hati-hati, karena di sini ternyata tingkat kriminalnya tuh cukup tinggi. Tapi di sini sekarang derajatnya berapa ya, kira-kira ya? 2 derajat ya? Ada ya? 3 derajat Celsius. Makanya gitu-gitu banget. Tapi ini indah banget. Salah satu yang gue suka dari Paris adalah apa? Bangunan-bangunannya itu masih yang klasikal banget, dan itu keren banget. Abis dari sini gue mau ke Eiffel Tower. Masih pada penasaran dong? Gue doain buat kalian yang nonton video gue yang belum pernah kesini, soon kalian akan kesini. Oke, okay, so ikutin gue terus di hari skip kita deh, jadi skip videonya tonton sampai habis. I'm in Love, kayak judul film, ya kan? Sekarang di belakang aku udah ada Evil Power. I'm on fire.
Nah, pasti Mbak Michelle tahu dong, ini ikon dari Paris. Ini kita udah ada di benar-benar pusatnya Paris. Nah, buat kalian nih yang mau dilamar, apa aku aja kali ya? Aduh, mestinya apa sih? Tapi jangan sendirian ya. Benar nggak sih kameramen aku di belakang? Oke, sekarang aku udah di belakangnya. Ini penampakan di pagi hari. Kalau tadi malam aku udah kasih kalian penampakan Eiffel di malam hari, ini dia di pagi harinya. Lebih indah di malam hari ya, apalagi kalau berpasangan ya. Setuju gak sih? Setuju gak sih, Mbak Michelle? Nah, habis dari sini aku pengen keliling-keliling, pengen lihat ada apa sih di sekitaran Eiffel Tower sebelum kita lanjut ke kemana? Brussels. Oke, so ikutin gue terus. Channel balik lagi bareng gue, Michelle Amanda. Gue lagi sambil makan coklat. Gue sekarang lagi ada di Brussels, Belgium. Nah, di belakang gue ini, it's okay. Ada mannequin piece. Mannequin piece nanti gue akan shooting ke kalian detailnya gimana. Jadi dulu sejarahnya itu pada saat lagi perang Belgium, ada anak kecil yang pipisin itu meriam sehingga meriamnya tidak berfungsi lagi sehingga membuat Belgium jadi menang pada satu perangan. Nah, kalau kalian lihat gue lagi ngoceh-ngoceh sambil umumnya, apa sih lagi gue punya? Nah, di Belgium itu ada khasnya yaitu coklat halal. Tuh, di belakang gue, coklat mannequin piece. Apa sih coklat halal? Jadi di sini kan banyak kan coklatnya itu mengandung rang, alkohol. Nah, ini di sini yang menjual coklat tanpa alkohol. Jadi makanya coklat halal. Tapi berhubung gue lebih suka coklat yang non-halal, jadi gue enggak beli di sini. Gitu. Kita lihat ya ke dalam ya. Oke, so ikutin gue terus perjalanan selama di Belgium. Jadi gue udah ninggalin kota Paris, sekarang gue di Belgium. Keseruannya seperti apa? Jangan skip-skipin jenis videonya, tontonin terus sampai habis. Check it out. Harganya 7 euro, 3 euro. Tapi kalau enggak gua itu 4 euro. So, ikutin terus. Oke,
Oke, okay, my Michelle, sekarang finally gue tiba juga di Brussel, Belgium. Di sini lihat masih seperti biasa, bangunan-bangunannya bentuknya itu masih benar-benar klasik banget. Kita maju ke sini sedikit yuk. Nah, kalau kalian lihat apa yang ada di tangan gue, jadi di sini itu khasnya adalah coklatnya. Oke, okay? Tapi di sini ternyata ada satu toko tadi yang menjual coklat halal. Karena kebanyakan coklatnya itu mengandung alkohol, rum gitu loh, liquor, tapi gue sih suka ya my Michelle ya. Dan di sini selain itu ikoniknya itu adalah kentangnya dengan waffle-nya gitu. Tapi kita tadi udah belanja-belanja sedikit. Sekarang ini udaranya itu mungkin 6 derajat Celsius karena bercampur dengan hujan. Ya gerimis lah ya. Mau nanti kalian lihat ya, ini luar biasa, bagus banget ya. Dan di tengah-tengah nih my Michelle udah terdiri, udah berdiri pohon Natal. Kesini sedikit. Ini pohon Natal ini luar biasa ya, besar sekali ya. Jadi udah Christmas season banget gitu loh. Jadi buat kalian, gue doain semua penonton gue yang belum pernah kesini, semoga kalian dapat rezeki bisa kesini. So, ikutin gue terus, jangan di skip videonya, jangan di skip iklannya, karena ini bakal jadi liburan yang seru banget. Gue bakal ke 9 negara di Eropa. Jadi yang belum, semoga kalian nonton video gue itu kalian bisa menghayal-menghayal, termotivasi untuk cari uang yang banyak dan bisa kesini. Oke, ikutin gue terus, stay tuned. Oke. Tiba juga nih di Riskifos Hotel di Belanda. Malam ini gue bakal berenang malam di sini, nginep di sini, tidur di sini, istirahat di sini. Capek banget 3 jam perjalanan dari Belgia ke Belanda. Nah, hari ini kita akhiri dulu perjalanan kita karena besok kita harus siap-siap di pagi hari dengan suhu minus 2 derajat. Kebayang gak kalian? Oke, okay, so thank you banget yang udah ngikutin dari awal. Gue mau istirahat dulu, mau ganti baju. See you tomorrow guys. Siapakah di balik ini? This is, she's my roommate. Oke, okay, kita mau room tour. Nah, ini dia kamar hotelnya. Di Belanda lebih manusiawi, my Michelle. Masalah dibanding di Paris. Wow. Mungkin ini gak ngerti gue lukisan siapa. But Belanda is my grandma hometown. Jadi kalau kalian kan tahu mungkin pengikut lama gue, bokap gue tuh asli Medan, nyokap gue tuh Manado, Belanda. Oke, okay, ada balkonnya. Wow, what a nice view. Wow. Besok pagi kita kalau emang kita beruntung kita bisa lihat salju, guys. Jadi pagi ini gue udah ada di Zandamshan, Amsterdam ya, ini Netherlands lah pokoknya, di Belanda. Ini tempatnya bagus banget, bener-bener ini Holland banget ya. Kalau kalian lihat itu kincir angin, tuh kalian pasti tahu nih, ini ikoniknya Belanda banget. Gue suka banget
Tempat ini pemandangannya luar biasa, masya Allah. Tadi tuh di situ banyak bebek-bebek, gue udah storyin. Nah di sini tuh yang khasnya itu adalah kejunya. Nah gue sekarang mau cari tempat. Tunggu, aku lewat dulu. Ini ada couple nih. Halo guys. Hi guys. Hi my Michelle gitu dong. Ya. Di sini luar biasa banget. Dan rumahnya itu identik dengan semuanya green. Ijo. Ya, di sini tuh memang harusnya sebenarnya pergi tuh kapelan ya, guys. Guenya aja. Ya, excuse me. Sorry. Oke. Okay. Oh. Nah, sekarang gue mau ke sana, gue mulai pabrik keju. Luar biasa banget. Oke, ikutin gue terus. Stay tune. Hari ketiga di Belanda, Eropa Barat. Nah, sekarang gue di pabrik cheese. Gue pengen lihat nih, katanya di sini tuh khasnya itu adalah kejunya. Nah, itu dia. Tuh. Katanya sih di dalam bau domba ya, karena bener-bener berarti olahannya tuh masih bener-bener dari. Nah, gue gak ngerti sih, kita masuk dulu aja deh kayaknya. Mau nge-vlog dulu, nge-vlog. Ini best couple of the year nih kayaknya. Nih cheese-nya. Cara dalamnya kayak gimana ya. Welcome. Oke. Okay. Oh, nice. Ini bagus loh sebenarnya foto di sini. Oh, dia tuh masih bener-bener. Oh, ini bener, ini asli. Enggak asli. Asli ya? Serius lah. Anjir. Oh, ini tuh ininya doang, guys. Kayak museumnya gitu ya, ini ya. Oh, ini cara bikin kejunya. Kejunya tuh masih begini-gini nih. Kalau di Belanda dan kuning-kuning warnanya semua. Oke. Okay. Nah, ini guys. Oh, ini cara pembuatan kejunya, guys. Tapi keju di sini tuh terkenal sih, memang sih enak sih. Kayak gini modelnya kuning gini. Nah. Domba ya. Smells good. I love this smell. Nah, ini. Kayak gini nih keju-kejunya di sini. Gue sih mau beli ya. Ini lucu-lucu banget. Warnanya dia merah. Ini kayak gini. Ini warnanya hijau, tapi ini keju, guys. Dan ini cheese green pesto. Gak enak. Ada sparkling wine. Jadi sini macam-macam ya. Itu tante, itu. Ya? Enggak. Oke. Can you hold this? Dank u wel. Oke. Nah, jadi gue udah beli tadi keju di sini. Gue beli beberapa wine juga. Nah, sekarang gue mau ke toilet, guys. Sebentar ya. Oke, my Michelle. Ini sekarang gue lagi di Zanda masih. Cuacanya tuh hujan.
dinginnya dingin hujan. Jadi gue harus pakai mantel. Dan gue tadi habis shopping keju karena di sini memang khasnya. Seru banget di sini. Kalau kalian lihat khasnya Belanda, kincir angin. I'm not scared with rain because mantel gue tuh udah anti hujan banget. Gitu. Oke, guys. Mau ke toilet dulu nih. Gue lagi mau jalan ke toilet. Nanti kita lihat danaunya di sini, ciri khasnya. Oke, nah gue sekarang lagi mau ngantri toilet. Jadi di sini toilet kalau bahasa Belandanya itu toileten. Nah, di sini itu ternyata untuk ke toiletnya aja gue harus bayar pakai debit atau kredit, pokoknya by card. Gila ya. So, kalau dulu nih kincir angin ini dibuat untuk tenaga air. Sekarang ini dijadikan untuk tenaga listrik gitu kali ya. Kayaknya. So, kalian tuh ada asap-asapnya tuh, ceroboh asap. Ih, gue suka banget sih ini suasana Belanda. Jadi pengen stay di sini deh, My Michelle. Oke, okay, My Michelle, sekarang gue udah ada di Volendam. Volendam, Belanda, Netherlands. Tuh, ciri khasnya itu mereka tuh rumah-rumahnya, bangunannya tuh pasti sama semua gitu. Atasnya segitiga gitu, dan itu keren banget menurut gue. Nah, di sini tuh nanti kita mau have a lunch. After that, kita mau foto pakai baju-baju Amsterdam. Ya, pakai baju-baju tradisionalnya Belanda. Dan ini keren banget menurut aku rumah-rumahnya. Nah, kira-kira aku mau makan apa di Volendam ya? Volendam itu terkenal dengan seafoodnya. Oke, okay, so stay tune, ikutin gue terus. Oke, okay, guys, lihat di belakang gue lautnya indah banget. Ya ampun, nah sekarang gue udah di Volendam, Netherlands. Tuh, gila ya di sini tuh aku betah banget, gak tau kenapa ya. Nah ini aku sekarang lagi mau cari tempat makannya, makan siang. Kalau di sini sekarang masih jam berapa sekarang? Jam 12 kali ya. Gitu. Jadi perbedaan waktunya 6 jam di Indo sama di Holland. Tuh. Semua tuh mereka bangunannya infrastruktur sama tuh, cuma beda di warna. Ini pokoknya Belanda banget deh di sini. Berembun di sini, cuacanya 3 atau 4 derajat Celcius. Ciri khasnya itu banyak bebek angsa. Bukan angsa sih, apa sih itu namanya, bebek ya? Itu bebek gitu deh pokoknya. Indah banget. Gila, ini udah freeze banget nih. Pengen cari lunch dulu. Ini rumahnya gemes-gemes banget gak sih? Lihat nih. Rumah-rumah Belanda tuh emang luar biasa sih bangunannya. Suka banget. Ini tuh fisherman hometown ya kayaknya ya, karena emang ini tuh wilayah-wilayah dari nelayan gitu loh. Tuh bagus banget ya Allah, mataharinya, awannya bagus banget, masya Allah. Ya ampun, keren. Aduh.
jadi gue di sini udah hampir 1,5 jam dan gue di sini borong banyak banget. Gue tadi beli mantel, gue tadi beli hoodie, gue beli tadi beberapa untuk oleh-oleh lah ya ceritanya. Gue udah beli 7 topi Netherland, aduh capek banget di sini. Tapi gue suka ini Fisherman Hometown. Hai Om. Hai, hai. Say hi dong, my Michelle. Hai, Sha. Ini dia nih, guys, ini YouTuber juga nih. Om, kasih tau channel YouTube-nya apa, Om? Cakwar Official. Cakwar Official, nanti bakal gue tulis di bawah. Jangan lupa di subscribe, ditonton channel-nya. Apalagi buat kalian yang suka ilmiah, jangan lupa di like juga. Aktifin tombol lonceng notifikasinya, bukan begitu, Om? Siap. Nah, gila, gue satu trip sama YouTuber juga. Udah agak bosen sih. Waktunya move nih kayaknya kita nih.